Halo, saya Febrianto dari tekno.com. Sekarang saya akan review ZT Blade. Pada home screen terdapat 7 buah layar home screen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk mengganti layar home screen, Anda bisa melakukan cara demikian untuk mempermudahnya. Layar home screen dapat diterapkan widget, wallpaper, dan live wallpaper sebagai standar Android sepertinya. Untuk melihat notifikasi, Anda dapat menggeser layar bagian atas ke bawah. Tidak terdapat panel konektivitas seperti pada Samsung. Panel konektivitas terdapat pada widget. Sekarang kita lihat dan masuk ke menu. Menu ditampilkan dengan tampilan ke bawah, bukan ke samping. Semua menu tersusun ke bawah.